terpantau dari tadi di siang tadi memang terpantau agak lengang, tapi di sore hari dan malam hari ini terpantau memang sudah ada peningkatan dan lumayan ramai untuk ke arah timur di Nagreg. Sudah mulai ramai untuk malam ini, jadi kita nanti masih pantau dominasi kendaraan. Dominasi untuk R2 ada sekitar 60%, yang kedua dominasi di roda 4. Prediksi untuk besok seperti apa tuh? Prediksi untuk arus kendaraan di H-4 kita prediksi memang akan terjadi kenaikan mulai dari dini hari nanti akan terjadi kenaikan prediksinya untuk kendaraan ke arah timur cukup signifikan karena memang sudah mulai libur untuk para pekerja. Untuk dini hari ini kita pantau prediksi memang akan naik dengan signifikan. Untuk himbauan kepada pemudik yang melintas di jalur Nagreg karena memang jalur Nagreg kontur jalannya turunan tajam dan belokan curam, maka kepada para pemudik agar berhati-hati, konsentrasi, jaga kondisi, kalau memang capek silakan beristirahat di tempat istirahat yang ada yang telah disediakan, kemudian patuhi arahan petugas dan taati rambu-rambu lalu lintas dan aturan lalu lintas.